What's up guys, ketemu lagi dengan gue Errol, dan selamat datang di channel gue Errol Gamers. Dan ya guys, ya jadi di video kali ini kita bakal ngelanjutin Surblock, survivalnya orang. Kalian tahu sendiri lah guys ya. Oke, jadi kita bakal ngelanjutin Surblock. Tapi sebelum kita lanjut, ada baiknya buat kalian yang belum mengklik tombol subscribe, tekan dulu klik tombol subscribe ya, dan nyalakan juga notifikasinya, karena masih banyak lagi yang akan kita bahas di channel ini selanjutnya cuy. Oke, kalau sudah ayo kita mulai topik kita kali ini. Jadi kemarin tuh kita udah ngumpulin hewan ya, dimana hewannya tuh ngumpul sendiri cuy. Sumpah ini hewannya ini pinter ya, hewannya pinter. Dan btw ini kita disuruh ini lagi cuy ya. Jadi ini gue ngasih level pertama, yaitu level nggak jelas cuy, ini level berapa gue. Dan btw ini kita nanti, btw nanti ini level, dapet chest kita guys. Makanan lagi cuy, makanan lagi, kita dapat makanan lagi woi. Tunggu ini gimana lah. Kita bakal taruh makanan kita di sini, dan ini kita udah dapat banyak makanan ya guys ya. Ini kita udah dapat perlengkapan makanan banyak banget. Betulnya ini kayak kita butuh kapak deh ya. Gak mungkin kan ini terus ya, kita butuh kapak. Tapi kayak ini kita belum butuh kapak ya. Kita bakal gali aja terus karena ini masih level 1, masih tanah-tanah dan ya chest tanah itu gitu-gitu doang cuy. Jadi kita bakal main terus sampai level berapa cuy duit. Dan betul kayak level 2 itu cave ya. Level 2 cave dan ada creeper kayaknya. Dan betulnya ini gue gak tahu ini clay ini gunanya apa woi. Ini clay gunanya apa, tolong kasih kalian please komentar ini, kenapa kita dapat clay, apa kegunaan dari clay, apa kita bisa membuat sesuatu dari clay atau apa gitu. What? Anjir, kaget gua apa? Oh, spesial anjir, dapat spesial ya, spesial. Kenapa chestnya ada lope-lopingnya, wis? Jangan-jangan chest itu jatuh cinta dengan kita, cuy. Aduh, ini chestnya ada lope-lopingnya, anjir, mantap juga ya. Kita dapat banyak makanan nih ya, cuman 25 ya, tapi dapat cuy ya, itu lumayan 25. Dan dapat ini juga kita, wooden pickaxe. Kenapa kita dapat banyak wooden pickaxe gitu ya, kita bakal ambil lagi cuy. Kita bakal bikin rumah juga di sini sepertinya, karena ini udah mulai bisa. Dapat babi. Kamu masuk ke dalam teman-temanmu situ ya. Saya sudah sediakan rumah buat kamu ya, ini adalah teman-teman kamu, please kamu itu cuy. Mana tadi woi, ini ya. Jadi kita bakal besarin rumah kita biar makin besar. Dan betulnya ini level 2 nya kapan ya, sampai kapan level 2 nya gua kurang tahu juga ya guys ya. Ya semoga aja cepet gitu level 2 nya ini sumpah ini kalau kamu. Yes, masuk woi, masuk. Dia gak mau masuk guys, waduh guys, kenapa kagak mau masuk itu babinya. Kita bakal ngambil aja dulu ya. Ini btw ini clay ini gua nggak tahu gunanya buat apa clay. Dari tadi kita dapat clay dan clay gitu, apa kegunaan dari clay ini. Mushroom, anjir, kaget gua, anjir kaget. Aduh, ini btw mushroom ini bisa kita peras gak sih susunya? Dia punya susu nggak sih mushroom ini? Kayak coba kita lihat dulu cuy. Kamu gitu ya. Jadi sekarang anaknya, aduh woi, anak siapa nih woi. Oke, masuk. Anak pintar anjir, bisa masuk ke sendiri gitu loh. Kita bakal hancurin lagi. Kita bakal bikin jalan untuk membuat rumah kita cuy ya. Ini adalah tanah rumah kita. Ya, ini adalah tanah rumah kita ya. Kira-kira seginilah tanah rumah kita ya, saya. Karena kita di sini bakal bikin rumah juga. Ya btw ya, kita nggak punya rumah cuy, kita nggak punya rumah, kita dari tadi di sini terus dah. Kita bakal boom boom boom, siap, kita bakal gue jatuh bambang lah ya. ya gue jatuh tadi perasaan lah. Perasaan gue udah pencet save dah. Sumpah guys, ini Minecraft yang ngebug. What? Gue udah pencet save nya, gue udah nge-sneak, tapi kok tetap jatuh lah ini. Ya anjir lah ini Minecraft ya guys ya, kok banyak bug ya. Aduh, mungkin karena 1.16.0.53 ya, masih banyak bug kali ya. Sumpah guys, itu kok aneh gitu, kenapa gue udah mencet sneak tapi masih jatuh lah. Sumpah guys, itu barang-barang kita langsung hancur semua, hancurin lagi cuy, kita bakal hancur. Dapat ayam ya, bisa bread. Itu udah ada dua, itu udah ada dua sih. Coba kita bakal kasih bibit cuy, mungkin bisa mereka bisa kawin dan mempunyai sebuah anak.
bikin bibit lah ya. Ya ya, ini kita relakan makanan kita ini buat bikin bibit. Dua aja ya guys ya, untuk dua ayam ya, dua ayam ya, kita bakal wait wait wait. Eh bukan hancur dong ya, wait-nya mana wey, tombolnya ini kemana wey, tombolnya mana wait. Sumpah guys, ini random tombolnya ya. Sumpah ini gue nyari tombol dulu. Oke oke oke, wait wait. Ya buat anak lo ya. Eh cepat wey, mana anaknya? Udah ada anak kah? Udah ada anak, udah. Entah lah guys ya, mereka kawinnya gue gak tahu kenapa. Gimana cara mereka kawin, gimana cara mereka punya anak. Ya sudah lah guys, kita bakal lanjutin aja. Dan BTW ini kita bakal lanjutin lagi project kita, yaitu membuat rumah untuk kita cuy ya, untuk kita tempat tinggal cuy ya. BTW gue belum punya kasur, belum punya bed. Jadi ini sorry, ini gelap ya, gelap gelap. BTW ya, kalau kalian lihat gak gelap ya, karena udah gue edit aja tuh ya videonya. Kalau enggak nanti kalian lihat gelap ini. Aduh anjir, ini udah malam. Kalau mulai dari sini. Oke, jadi ini adalah project rumah kita. Dan BTW konsepnya tuh kayak rumah village gitu ya. Gue ambil ide dari rumah village gitu ya. Gak apa-apa lah, plagiat ya. Nah juga Minecraft cuy ya. Ya gue ngambil konsep gitu aja cuy. Soalnya ini kita buat rumahnya dengan barang-barang yang seadanya cuy ya. Jadi ya mau gimana lagi, itu adanya ini, adanya itu, ya sudah lah guys ya. Jadi kita hanya bisa membuat rumah dengan barang-barang seadanya. Kecuali kita mainnya di survival apa gitu ya, survival normal. Ini survivalnya surblock woy, surblock. Surblock itu ya survival orang, ya itu. Kita bakal cari kayu lagi cuy. Gak sampah sih. Gak sampah. Oke, kita bakal ngancurin lagi, berharap dapat hewan lagi. Kok perlu sapi deh, sapi. Sapi itu gue pengen buat kasur cuy. Eh, sapi kan maksudnya domba. Gue pengen, apa nih? Apa nih guys? Jangan-jangan ini, ini bone ya. Jangan-jangan kita udah mulai. Guys, gue takut ini, jangan-jangan kita udah mulai masuk ke cave cuy. Level 2, anjir, udahlah. Sumpah ini kok udah ke cave kayak gimana ini guys? Ketemu creeper kita, ini rumah belum jadi udah ketemu creeper. Jangan-jangan, waduh. Please jangan dulu, aduh, jangan level 2 dulu. Cave itu nanti aja lah, aduh. Udah level 2 dulu langsung. Aduh, rumahnya belum jadi, woi. Ini baru jadi langsung kena ledakan creeper kah? Oke, guys, kita siap-siap. Mungkin ini udah mau ke level 2 kah? Dengan awalannya dengan ini cuy. Bone, biasanya bone itu dalam tanah cuy ya. Apa udah mau cave? Oh, enggak cuy. Enggak lah. Bone-nya hilang, woi. Lah, kita nggak dapat itu tadi, blok apaan anjir. Kita nggak dapat apa-apa anjir, aduh. Oh iya, kita dapat domba ya. Oke, domba. Ya dimakan dong. Ya kamu jangan makan blok itu anjir. Itu blok istimewa ya. Ini hanya blok ini yang bisa kita hancurin cuy ya. Ya belum lainnya kagak. Blok lainnya kagak bisa dihancurin. Kita bakal coba hancur. Oh, dapat ayam lagi cuy. Dan BTW kita udah dapat 2 domba, kita bisa bikin kasur kah? Kita bakal bikin pedang dulu. BTW kita punya pedang nggak? Oh, kita nggak punya pedang ya. Kita bakal bikin pedang dulu, kita bikin kasur sekalian cuy ya. Biar mantap cuy. Kita bakal bikin stick dulu. Stick mana stick? Oke, ini stick. Oke, kita dapat stick, kita bakal bikin ini cuy. Apa? Sword. Oke, sword kita udah bikin. Mana sword kita? Oke. Kita bakal ngancurin guys ya. Kita bakal membunuh itu domba-domba kita. Please berikan aku wool. Berikan aku wool. Wool, jangan jatuh, please. Kamu jangan jatuh, aku nggak mau wool, yes, dapat berapa kita woolnya? Dapat 1 ya guys ya, dapat 1. Oke, ini ada lagi. Dapat berapa itu? Lah, kok cuman lah, domba kita cuman berapa guys? Lah, domba kita cuman, waduh, ini kita harus dapat 1 domba lagi nih ya. Kita harus dapat 1 domba lagi biar apa sih ya, biar kita dapat banyak, biar dapat 1 lagi wool ya. Yang ngomong aja susah dan anjir. Minggir ayam, minggir. Oke, kita bakal ini, sumpah ini hewan berkeliaran aja. Oh iya kan, betul kan? Oh iya, bone meal anjir. Akhirnya kita mendapatkan bone meal. Bone meal akhirnya guys, kita mendapatkan bone meal akhirnya. Ngomong aja susah anjir. Oke, kita bakal bikin bone meal ya. Kita bakal suburkan tanah kita ini ya. Subur ke pohon. Guys, yes, subur akhirnya di tempat kita ada pohon juga guys. Ya, kita bakal tumbuhin, suburkan tanah-tanah ini ya. Tanah Indonesia ini harus subur cuy ya. Ini enggak subur sih. Kita kenapa enggak ada bunga? Oh ya, ini ada bunga guys. Ada bunga, yes, ada bunga ya. Kita bakal hancurin lagi. Jadi kita bakal udah mulai pagi aja nih, dan betul makan kita udah mulai banyak cuy. Oke, kita udah bisa bikin rumah kah ini?
kita udah bisa bikin rumah kah ini? Rumah apa yang kita bakal kita bikin? Ya sudah lah guys ya, kita bikin rumah random aja. Random tuh random-randomnya. Kita bakal bikin rantai, udahlah ngasal ya guys ya. Kalau jelek ya jelek ya, jelek aja. Soalnya kita ini gunainnya barang seadanya gitu, nggak barang-barang pilihan gitu ya. Oke, kita bakal taruh sini. Sekarang tempat ini berubah menjadi tempat kebun binatang gitu. Bahkan para ilmuwan aja tercengang-cengang gitu ya. Pasir diubah menjadi, dibakar menjadi kaca. Gue cobalah di dunia nyata ya. Gue coba di dunia nyata bakar pasir, apakah menjadi kaca atau enggak. Soalnya di Minecraft itu jadi kaca pasir aja ya, cuy. Sini kita bakal bikin peternakan juga sepertinya, karena kita dapat banyak hewan rangan di sini. Jadi gimana lagi itu, kita bakal boom. Oke, ini rumah kita udah mau jadi. Yes, kita kekurangan bahan. In, please dapat kayu lagi. Udah ya sih kita. What? 20 ini 19 ini apaan? Woi, 20 19 ini apaan anjir? 20 sepertinya ini udah pergantian. Jangan cave. Cave, aduh anjir, pintu gua belum ada pintunya. Rumah gua belum ada pintunya. Udah mau cave aja anjir. Minecraft belum cave update. Anjir, gua belum ada pintu, woi. Berikan aku kayu lagi. Ya, jangan-jangan udah enggak ada kayu lagi. Please. Kita tebang pohon ini, cuy. Jangan bilang udah enggak ada kayu lagi, woi. Masih ada kesempatan untuk bikin pintu kan ini. Masih ada kesempatan buat bikin pintu kan. Oh my god. Udah cave anjir ya. Kayak episode ketiga nanti kita bakal berpetualang di cave. Misi kita selesai. Ini adalah rumah. Enggak anti creeper sih. Ya ini rumah enggak anti creeper. Terus gimana cara bikin anti creeper? Oh ya, kita bisa bikin ini cuy BTW. Oke, dapat 6 ya. Kita bisa bakal bikin tangga sini. Tut. Yes, jadi cuy. Jadi ya, kita tambahkan dekorasi sedikit rumah kita cuy, biar lebih GG gitu kan. Oh ya. Yes, akhirnya kita bisa bikin rumah di Minecraft cuy ya. Dan seperti episode berikutnya kita bakal menjelajahi cave ya, cave di Minecraft cuy. Ya jangan hiraukan pohon ini karena pohon ini melayang. Oke guys, kayak sampai di sini suruh blok kali ini cuy ya, survival 1 blok kita kali ini guys ya. Kalau kalian ada komentar, saran, kritik, atau kalian bisa tulis di komentar. Kalau kalian punya map yang gue mainin, kalian tulis aja di komentar cuy ya. Dan BTW gue mau nanya, ini clay gunanya buat apa dah? Dan sampai sekarang gue belum nemu jawabannya cuy. Kalian tulis komentar di bawah, clay gunanya buat apa. Dan ya BTW ini rumah kita sudah jadi kebun binatang guys. Dan di episode next episode mungkin kita bakal menjelajahi cave ya, cave di Minecraft. Dan sepertinya ada creep nya ya, gue terkena spoiler. Ya tapi apa sih, kita udah membuat rumah di sini. Ini adalah rumah nggak anti creeper sih ya, tapi nggak apa-apa ya guys ya. Rumah ini kita ini untuk melindungi dari zombie ya, biasanya di cave itu ada zombie ya. Ya pokoknya intinya gitu guys ya, sampai jumpa lagi di next episode. IRL dan hewan peliharaan pamit, sampai jumpa lagi di video Minecraft selanjutnya. Bye.